Jangan terlalu sibuk mencari kekurangan orang lain, sampai kau lalai akan kekuranganmu sendiri. Ketahuilah bahwa setiap manusia itu sama seperti dirimu juga. Tidak hanya mempunyai kelebihan, tapi pasti juga mempunyai kekurangan. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Semua ada kekurangannya. Karena yang sempurna hanyalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Selain itu, pasti mempunyai kekurangan dan pasti juga mempunyai kelebihan. Itu adalah keseimbangan. Maka jangan mencari kekurangan orang lain. Kalau kita mencari kekurangan orang lain, ya pasti yang akan kita temukan adalah kekurangannya. Sementara kebaikan yang dia punya akan kita abaikan. Tapi hendaknya kita itu menilai, melihat orang lain, mencari kebaikan, mencari kelebihan orang lain, supaya kita bisa lebih mudah berbuat baik kepadanya. Karena kewajiban kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu cara untuk beribadah adalah dengan memperlakukan hamba-hambanya Allah dengan baik. Itu termasuk ibadah. Jadi, sekali lagi, jangan sibuk mencari kekurangan orang lain. Tapi lihatlah orang lain dari sisi baiknya. Dan apapun yang kamu lakukan kepada orang lain, itu juga akan kembali kepadamu. Jadi ketika kamu sibuk mencari kekurangan orang lain, maka ternyata disadari ataupun tidak, banyak orang lain yang sibuk juga mencari kekuranganmu.